Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Kodin Channel. Kali ini kita akan mencoba memasang modul MP3 ya, seperti ini, ke speaker aktif. Bagaimana cara memasangnya atau instalasinya? Ikuti terus tutorial saya ini. Tapi sebelumnya teman-teman, jangan lupa subscribe dulu dan share video ini. Oke. Sekarang kita mulai. Ini modulnya pakai Bluetooth. Pakai Bluetooth, ada ya enggak? Ini saya beli 70.000 di tempat saya. Ini remote-nya. Jadi kita akan pasang di salon speaker aktif. Nah, sekarang kita lihat dulu tegangan yang masuk. Karena ini sudah ada IC 7805. Jadi tidak perlu kita pasang IC di luar untuk 5 volt-nya. Di sini untuk tegangan 5 voltnya atau VCC yang masuk, ini ada soket berwarna merah, ini untuk tegangan yang masuk. Di sini ada tulisan ground sama VCC. Nah, ini untuk 5 voltnya, VCC nya plus dan GND nya ground. Nah, untuk audio ini L, R, in, L in. Nah, ini yang ke yang ini kita solder nanti di sini, yang masuk ini dari HP atau DPD. Nah, untuk outnya ini ada R out sama L out, dia akan masuk di sini pada power speaker aktifnya. Oke, sekarang kita pasang modul MP3-nya. Di sini kita ambil VCC-nya dari plus ELCO di pada power supply speaker aktifnya. Karena ini pakai CT, jadi kita ambil dua saja, ground sama plus, tegangan plus pada power supply speaker aktif tersebut. Nah, ini yang ground. Nah, sudah terpasang. Ini plus, nah ini ground. Plus ya. Ini power supply-nya. Oke. Sekarang kita pasang dulu untuk audionya. Yang ini tadi L in, R in, jadi ini R, kita pasang di sini. Ground-nya.
masuk ke modul MP3-nya. Nah, yang ini out. Outnya masuk ke sini. Outnya masuk ke sini. Sini ada tulisan in. Di sini ada tulisan in. In speaker aktif. Jadi langsung kita taruh di sini. Ya. Nah, ini untuk groundnya, ground. Perhatikan ground supaya tidak berdengung. Nah, ini juga bisa kita pasang di sini. Ini untuk RL. Modul MP3-nya sudah terpasang. Ya. Ini RL out ke sini ke power speaker aktif. Yang RL in-nya yang di sini ke jok AP. Oke, sekarang kita tes. Apa bisa nyala? Oke, sudah menyala. Ya. Ini kedip-kedip karena efek dari kamera. Gak kedip-kedip. The radio mode up. Aux input mode up. Suara radio. Lain. Auto. Ya. Sekarang kita coba tes audio bluetoothnya pakai ini. Oke, kan bluetooth dulu ya. Kita tes bluetoothnya. The bluetooth. Oke. Oke, sudah muncul. Di sini ada BT Max. Jadi masuk kita connect. Oke, sudah terkonek. Sekarang kita coba musik. Langsung play. Oke, modul MP3-nya sudah selesai perakitannya dan sudah dites tadi. Mungkin sudah jelas bagi teman-teman, sudah dimengerti bagaimana cara pemasangannya. Jadi di sini kalau Anda mau pasang pada speaker aktif, cukup Anda hubungkan, cari di sini RL in. Di sini RL in, yang di sini out, berarti out ke sini, dan yang ini innya ke ini jok AP. Ini untuk DPD atau untuk hub handphone bisa. Jadi kalau
lewat sini, memory card ada, USB ada juga, kalau mau pakai Bluetooth juga bisa. Oke teman-teman, itu saja tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.